intrusive behavior pattern. Jadi aku udah start streaming ya. Listening exclusively to heavy metal rock music, almost to the point of addiction. You should look for apa sih ini aja dulu temenin aku. Such as a pentagram. 30 rounds in the clip, moving pounds, not a sip. In my line for the break, do a line on my lip. Keep an iron in the whip, bitch, I'll slide, so don't trip. Wanna play, I won't skip, I'll shoot these bullets till you trip. Have your gang gang posting rip, like, tell them get the fuck back. Kill them if they pull up, we can bust that. Tell them if they want it, we can get them where they brain at. Tell them we don't play that, tell them I'ma face that. Tell them when I die, I'ma end it where the flames at. Tell them I'll praise that, tell them better run if I spray that. Ya, aku ninja ya, baru mulai ya. Ninja 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 lu. Pokoknya makan-makan gue kan. Judulnya ganti Ming. Udah ganti. Kayak kebo. Kebotnya mana mah? Ya, jadi mereka mau kau hebat lagi ya, memang boleh. Undertan bubar Ming. Emang Undertan bubar sayang? Emang boleh bubar itu? Ngomongin tentang Undertan, gue mau bahas tentang suatu deh. Kalian mau tahu nggak kenapa Undertan bisa sebagus itu dan dia bisa masuk Billboard? Nih ya, gue kasih unjuk. Jadi tadi gue ngobrol sama Ray, ya kan? Jadi polisi itu punya yang namanya itu case board gitu. Kalian pada mau lihat nggak case boardnya mereka, geng? Polisi gimana? Yang di take care sama 110. Mau lihat nggak? Sama gak ya? Desar juga ada, Desar juga ada. Nih, ini coba kayak nanya, bang gimana caranya masuk Billboard? Kayak ini caranya, lu bisa sekomplek ini RP nya cuman dibuat lebih gampang sama Ray. By the way, Ray punya YouTube. Dia yang ngurus Billboard sekarang, masuk apa enggak, kalian kalau yang tahu, kalian bisa datang ke mereka nanti untuk bahas ini itu. Nih, jadi kalau kalian yang tahu, 110 mereka tuh buat gambar sepertinya ini deh. Oh iya, ini benar. Nih kalian lihat, ada kan? Israel Avalar's Homicide 2706-2023. Motifnya adalah membunuh snitch. Jadi kita lihat, lu lihat sekompleks ini, lu lihat. Bang, masuk Billboard bagaimana caranya? Pakai skrip RP? Tidak perlu. Terus bagaimana caranya untuk masuk Billboard? Ya itu dengan ngasih RP ke polisi yang pasti. Nggak dengan cara lu ngebunuh orang lu masuk Billboard kalau lu nggak ngaku. Setuju nggak? Masuk Billboard gimana caranya kalau lu nggak ngaku? Nah, nggak sekedar ngaku doang sih. Ya gue tangkap dari si ini ya, mereka bilang ya. Ini ada clue pertama. Clue pertama itu bisa mereka dapatkan. Wah, ini apa? Oh, ini clue mereka pertama nih. Islam is we stand for humanity. Emergency, please. Hello officer, I have to have a good day. I see a lot of people posting something about justice for stacks. I'm curious what is it about. Dan ini sengaja gue ngomong kayak gini biar pada nggak mikir kayak gara-gara dia rascal yang masuk Billboard yang ngentot. Lihat nih RP-nya gimana, anjing lo semua. Biar pada lihat. And boom, that was not a case, and I just found the CCTV of where it happened. But first of all, you have to solve the riddle. You will meet a lot of people. Don't even try talk to, shoot, handcuff, or even detain the person. They will give you a letter and you have to read it carefully, cause maybe there's a clue. Okay, ini clue pertama. The first number on the license plate that this guy is carrying. If you already know the answer, you have to go to a place where sick people are healed. Berarti PBM. Betul nggak sih? PBM. Kedua, Undertan ngasih clue lagi. The second letter of your name.
If you already know the answer, just go to the nightclub that has a Pegasus. You. Apa? Oh ya, sorry, biasa. Gak apa, mereka mau emailin aku juga gak masalah. The second letter. Nah terus abis itu yang ketiga, the third letter of the victim you are dealing with. If you already know the answer, go to gas station near Little Seoul, Israel R. Israel Avelar, berarti U R. Wah gokil, ini gokil banget. The fourth letter of Wesley Tika favorite food. If you already know the answer, you have to go to a place where you want to cut your hair near CB Laguna Place. Chicken balls, berarti C. Man, they knew it, gang. The fuck. Terus the letter of one dan semuanya itu ngelit ke satu ini answernya. Dan itu belum kelar, geng. Itu belum kelar. Ada lagi clue lain dilakuin sama Andrew 10. Ini. Lihat Girda sampai boiling brook pun juga dibuat. Sampai ini answernya ini. Lo bingung kan? Ini apaan, Bas? Sekarang kita ketik dulu. DGG WBM apalagi tuh? Sabar. DGG WBM T413100303051. Kayak gini, lu cuma tinggal kayak cek. Ternyata itu dari YouTube dan ini hasilnya. 911, what's your emergency, please? Lihat. Ini tempat keberadaan mereka dan ini dibuat begitu case, lihat. Sekompleks mungkin. Geng, ini mahal sih. Ini mahal sih, ini kompleks banget sih. Oke. Ini mungkin ini untuk entertain, oke. Okay? Sekarang untuk DSR. Case Mingkem dan Rakim, lu lihat. Lu lihat sekompleks apa coba? Main suspect Mingkem, Rakim Crawford. Motifnya Kim dan Ming takut Hogan membunuh mereka dan their gang mereka, ya kayak gitulah pokoknya kan. Clue pertama yang gue kasih ke Yasin. Hello to those who are currently listening to this tape. I, the unknown here, will guide you and lead you to something that might help you off. You and me, we are in the same page to expose a person who did something very awful in the past. You and me, we will do everything we can to take this person down. Kalau ada nanya, ini gue juga lupa. Bentar. Anjing, gue pernah buat ingin dulu ya. Ngentot dulu ya. Oke, ini guys pertama untuk Justin. Lalu second location ditemukan di sini, bener kan? Gue kasih case itu dan dia gue suruh untuk ngedeskripsikan sebuah key, yaitu ngeliat ke suatu YouTube video lagi. Ini itu videonya. Di sini kita nembak ya, nggak salah ya? Ngasih clue di sini ya. Rp10.000 dari Sultan, pesan Who Did. Gade. Kelas, ngentot. Gitu doang. Dia ngerti musik mana berarti. C3. Oh by the way, ini dibuat sama Ray. Sekali lagi, ini dibuat sama Ray. Makanya bisa sekompleks ini. Ini dibuat sama Ray. Kalian mau linknya? Ada yang mau linknya? Ada yang mau? Nih ya, ini link boardnya. Ini untuk DSR. Dan ini link board untuk 110. Tuh, ini link board untuk 110. Dan kalau untuk link itu si Arga udah ngasih tuh. Say hi ya dari gue ya. Oke, okay. Terus ya siapa lagi yang mau kita lihat? Luntang lantung. Kayak suntang lantung.
Lihat. Nightmare. Ini video ya? Ini video yang ini gak sih yang rame itu? Ya gak sih? Mules are 3 mules are scattered around every police station. MRPD, list mobilnya, San Miguel sama lontang lantung. It was filled with illegal weapons. Nah nih, possible suspectnya. Dan to do next investigation, make sure that the suspect message-nya. Gimana caranya? Gimana cara gue liat message-nya? Gak bisa gue liat message-nya, geng. Gak ada, gak bisa gue liat message entar videonya. Terus gue dikasih juga yang XMD X-Rodman. Ini kayaknya masih ongoing operation deh. Yang, oh ini Torture of G.I. Utica nih. Emang kayaknya belum tahu deh. Summary first contact, bait. Nah, untungnya jadi ada segi positifnya. Positifnya itu saat di yang case yang ini, geng. Case 110 itu yang ngebuat si Ray Stock ini mau masuk jadi CID, dan ini pertama kali dia ngurus 110. Ini dia kenapa bisa jatuh cinta sama CID tiba-tiba karena ini. Ada case kayak gini. Case kayak gini yang dia suka. Dan ini inilah makanya karena itu mereka mau masuk ke CID. Aduh, jadi gak enak, Bang. Aduh, iya, makan IC. Iya, entar sabar dulu. Mati gue ini kayak masuk-masuk ini. Baby, kamu enggak mau gak jadi bocil ngasih tahu makan juga, baby, ha? Kamu enggak mau jadi bocil ngasih tahu, "Bang, Bang, makan, Bang," kayak gitu. Oh gitu. Pokoknya gitu ya. Pokoknya kalian tuh kalau mau ngasih tahu ya, itu yang ini ya. Lu kan enggak paham. Pokoknya ini C1 ini ada clue 1, clue 2, clue 3, tuh clue 4. Kalau DSR lu kemarin kan kita kan gua enggak live-in ya soalnya. Bener enggak sih? DSR kemarin enggak gua live-in ya? Si Deci yang kita hajar makanya bisa sampai hukuman mati. Ini pentingnya RPCID dari gangster tuh kayak gini. Ini yang bakal kita buat nanti kalau main sama si ID. Jadi nanti gue udah tektokan kayaknya sama Ray ya. Jadi asal ada investigasi tentang si ID sama DSR, dia bakal ngasih kita link yang kayak gini, geng. Nih, link ini dikasih ke kita. Mas Arten bubar, mana ada bubar dah. Enggak, gue gak klarifikasi, cuma ngasih tau aja gimana cara lebih gampang ya, lebih enak. Seperti itu. Enggak ada gue klarifikasi, gak ada yang perlu diklarifikasi kok. Karena kalian kan nikmatin sendiri kan RP gimana dari awal DSR. Enggak ketawa-ketawa doang, enggak nangang ngengong, enggak. Kita semua tuh ngelakuin semuanya, ada buktinya. Yang kemarin, masih yang kemarin. Iya, terus kenapa bisa dicongkel mata lu? Karena Ming, lihat Ming. Nah, karena gini. Gua juga kalau lu tanya karenanya, jadi tuh waktu itu gua mau jalan ketemu Ji Ayu. Terus waktu gua jalan, Ming bilang gini. "Lu mau kemana?" "Gua mau ketemu Ji Ayu." "Kenapa?" "Kita ikut mantau dari jauh biar mastiin lu kalau ada apa-apa lu enggak kenapa-napa." Bercanda dia anjing. Oh, gua gituin. Coba gimana? Suara kakaknya. Jalannya pokoknya ketemu Ji Ayu tuh gua dengan sangat-sangat pede banget. Kan? Jadi gua waktu datang tuh gua kayak gini nih, ngomong. Taunya gue disuruh menunduk. Waktu gue disuruh menunduk, terus dia mau ya gua kan, terus gue ancam balik, terus gue langsung di da-da-da-da-da-da-da-da, langsung di tempat. Abis itu mata gue dicongkel, abis itu bandana gue diambil.
Padahal gue berharap semuanya akan baik-baik saja. Ternyata gue jadi cacat sekarang. Ada orang jualan narkoba berharap semua bakal baik-baik aja, Ming. Hello, we got here a new fucking demon from Lin Dragon. Who is it? Bogel Barbosa. Man, on the guard, gang. Bogel demon. New fucking demon, man. Yeah, it's time to ngumpet, bro. The fuck? Gue baru aja lu bilang lu demon, lu ngumpet sekarang juga. Ya, demon seperti gue harusnya ngumpet, bro. Karena? Kenapa lu ngumpet? Karena gue nembak kaki kemarin. Tapi kenanya kepala. Ya udah. Hah? Gini, Gel. Ini jujur gue sama lu ya. Lu kerong goblok, sumpah. Sorry gue ngomongnya gini. Betul. Karena ada namanya ricochet. Ada namanya balet mantul. Apa sih balet mantul? Goofy banget, anjing. Ricochet itu jadi kalau nembak nih ya. Mantul, tuing, kemana-mana gitu, ngerti lu? Oke, pernah lihat. Oke. Nah itu, jadi lu nembak kaki, mental dari lantai, tuing ke dinding, mentalnya kemana? Bentar, kaki nih. Kaki. Kaki, berarti tembak. Tus. Mental ke kepala, tuing gitu. Oh, nggak nancep. Kenapa ke kepala titik lu? Bentar dulu, kenapa jadi bahasa titik dah? Eh, itu dead homies lo anjing. Itu orang mati lo, lu bahas-bahas kayak gitu. Hah? Nah, siapa mati? Lah lu gak tahu dia mati. Hey, oh, Gel. Man, I just got her from the motel. Gel, lu dia belum tahu apa-apa, Gel. Kasih tahu dulu Gel tentang apa, Gel. Oh kasih my tahu. God. Jadi Dre ini sih semua perkara vending machine. Karena vending machine rumah sakit tidak boleh dibeli oleh gua. Gua tidak boleh belanja di rumah sakit. Akhirnya gua ngajak dia ngobrol. Dan terjadilah penembakan. Terus nih setelah terjadi penembakan, one dead homies guys. Itu dokter. Permasalahannya bukan vending machine enggak. Permasalahan gara-gara diusir rumah sakit. Vending machine enggak. Jadi gini. Jadi satu. Kita diusir. Gua ngomong begini aja dibilang berisik tuh enggak? Kita ngomong udah kayak gini padahal kita ngomong kayak gini nih. Eh, jadi nanti ke mana ya? Datang di Bandung. Ya, wasane. Permisi, Pak. Ini kalau boleh saya jujur ya, teman-teman saya semua pada ngerasa enggak nyaman. Gara-gara berisik banget. Oke, kita keluar kan? Betul. Iya. Betul. Di luar depan tuh, di depan BBM. Parkiran. Depan BBM parkiran paling kiri. Tau nggak datang lagi dia? Pak bisa jangan rame-rame nggak di sini? Mengganggu teman-teman saya pada ngerasa nggak nyaman ada kalian rame-rame di sini. Demi. Itu ngomong kayak gitu. Abis itu paling ke depan, dinyinyirin lagi si Bogel gara-gara beli bandage. Demi bang, kalau beli bandage jangan beli di sini ya, di luar aja. What the fuck? Bogel kesel apalagi dia pakai rambut demon gua tuh. Hah? Iya. Dia enggak kesel, dia kesel, kesel dia. Dia enggak kesel. Enggak emotional stable jadinya kayak gitu. Turun ya kan dipanggil dokternya terus diapain? Big deal way ninja. Gua tembak kepalanya. Eh sorry kakinya. Kaki. Betul. Ada ricochet. Jadi si namanya ada hentak-hentangan kan enggak mungkin nembak ke kaki doang. Heeh. Nembaknya kemana? Naik berarti. Naik. Betul. Ada recoilnya betul. Ya gitu. Oke. Tapi gue baru dengar ada dokter nyinyir, guys. What? Itu terjadi kemarin, Dre. Dre, lu kalau gue boleh jujur ya. Apa? Lu mau jujur apa sama gue? Memory of memories ya, geng. Yang setengah-setengah lah kalau ngomong, anjing. Frisian Flex Super Serial. Bentar lu. Bentar, sabar. Sabar. Kalau Ming boleh jujur ya. Jadi gini. Namanya manusia pasti ada salahnya. Setuju. Apakah semuanya benar? Apa setuju di sini?
Setuju. Manusia itu mempunyai rasa di mana mereka akan kesalahan. Contoh kayak gue aja kemarin salah jalan. Gak sih kalau mana Ming? Gue nggak ngerasa. Nggak ada film. Jadi kayak salah jalan gitu. Gue sama si Bogel kayak kita salah jalan beli rokok. Jadi gue sama Bogel salah jalan beli rokok. Beli rokok tuh gue salah jalan. Dan jalannya salah beli rokok. Jadi gitu. Tolong HP siapa ini di silent dulu. Sticking at your giat. Eh, the fuck? What? Hey, host. Ya tapi sumpah deh gue muak buat begini sumpah. Buat tangan semua. Man. Ya udah minggir lu pada dah, benar juga minggir dah. Sumpah. Tapi ya sebelum kalian minggir, gua mau nunjukin sesuatu. Apa itu? Apa yang mau tunjukin? Rapat lagi dong kita. What's that? Ew. Gayat. Kalau bagi lu pada gayat lu pada pantat, bagi gue itu gayat gue yang itu tuh. Gua baru habis ngasih itu ke Ji Ayu. Ingat your giat. AK. Bentar itu Al-Cops, yang lu taro Al-Bastard, man. Itu enggak terlalu kelihatan tadi yang lu gantung di dinding apa? Itu blok sih. Itu ininya. Oh, blok sihnya. Yeah. Blok sihnya. Blok sihnya gua susut mau bentuk kayak gitu. Ini jualan oksi grosiran, guys. Terus kapan tuh? Enggak paketan. Dia yang udah datang. Udah. Kemarin udah selesai. Terus gimana racing mereka? Nanti gitu. Pokoknya dia bilang tunggu aja, lu bakal gua tangkap dan mulai sekarang lu udah jadi high warrant katanya. Damn! Pokoknya bentar dia dulu. Bilang, bentar dulu. High warrant lagi. Lu di pusing malah gua. Tapi high warrant lagi. Matanya ditangkap, ber. Bentar dulu. Mata ditangkap gimana itu? Mata ditangkap gimana maksud lu? Staken nature. Mungkin yang nangkap lu siapa? Apa yang kemarin itu lo ngambil mata? Iya, yang manggil ngambil yang ngambil mata gua itu Ji Ayu berapa ya, 40 berapa gitu lupa gua. Hah? Yang pasti dia Ji Ayu ada seri code-nya gitu, 40-an. Pokoknya kepala banteng dia. Wow. 41 anjing. Dia pernah kesini. Iya, kesini, Pil. Aku ada fotonya. Jadi matanya disita. Coba mana fotonya? Coba. Bentar dah, Bim. Kok lo tahu, Bim? Bentar dulu. Lah iya. Sekarang lo yang ke tengah, Bim. Lo ke tengah sini, Jutan. Lo ke tengah, Jutan. Sekarang jujur sama gue, kenapa bisa tahu lo ada fotonya? Ya gue foto, dia datang ke sini. Bentar dulu. Gak mungkin dong lo tahu dari awal di hasil foto, betul gak sih? Ya lo udah nyampe gitu. Dia nyari biji alasannya ke sini. Biji? Ya, nyari kacang. Dan lu foto, dia nyari biji dan lu foto. Ya. Bentar dulu, sekarang suspicious as well. Bentar dulu. Dia nyari biji siapa? Dulu. Ya gue gak nanya tentang itu. Soalnya gak ada bijinya di sini. Itu nah, bim-bim boss. Iya. Berarti biji lu yang dicari? Kan, mungkin bijinya Apelio mungkin. Itu yang didapatnya matanya tuh. Lah, bentar dulu. Mungkin bijinya Apelio mungkin. Bentar dulu, ada mungkinnya tuh. Mungkin tuh ya karena di posisi itu enggak ada Apelio. Karena kalau ada mungkin diambil. Pada akhirnya diambil kan? Nah, kalau biji. Tahu dia beranggapan seperti itu. Enggak gini deh, lu jujur deh Bim sama kita deh. Statement lu kok bisa. Nih saksi banyak nih, saksi banyak. Ya, banyak mending nih saksi. Mending lu open up sekarang deh. Jujur aja enggak masalah. Klarifikasi, itu yang gue mau. Klarifikasi, itu yang mau. Iya, tuh klarifikasi. Sembah. Kenapa lu kayak influencer lu klarifikasi mulu lu? Ya kenapa harus klarifikasi? Soalnya pas posisi di hood ini cuma ada gua sama Young Boys 2. Dan dia nyari biji. Siapa Young Boys ya? Ada gak di sini sekarang? Ada. Siapa? Mana ya? Siapa? Si Mateo, mana Mateo? Kirimnya ke Twitter aja biar bisa lihat semuanya. Iya juga. Ke Twitter? Iya.
ntar aja bener-bener. Ntar ya, coba apa? Captionnya cari biji ya. Boleh. Boleh. Holy goddamn shame, are you looking for a seeds? Nah itu bukan Avilio. Itu yang banteng ada tuh. Yang itu. Kah? Iya, betul. Bro. Oke, okay, bener banget fix, bertiga sama fix Bim-Bim yang berarti fix Bim-Bim yang ngambil mata lu. Bentar dulu. Sebentar. Ada berapa orang tadi lu bilang Bim? 3. Ada 4 kan yang foto. Bentar, bohong. Kan? Oh. Kan dia. Lu kenapa enggak bilang 4 orang di situ? Kalau misalnya lu nelpon. Sumpah. Lah iya. Kacamatanya mirip punya lu. Bim, udahlah Bim, sumpah Bim, ini udah semua bukti ya ada anjing. Kalau kata polisi evidence-nya udah ada anjing. Kacamata lu kemana dulu. Bim? Nah, iya. Di mobil. Lah iya. Mobilnya. Sejak kapan lu? Kenapa di kacamata di mobil ya? Iya sih, lu pakai terus. Kacamata di mobil sih pakai terus. Parah. Wah, lah, kacamata lu mirip tuh sama yang itu tuh, yang kanan. Mirip. Wah, gua bilang juga apa dari dulu. Bener ya, pas dulu masih jadi omos ya? Iya mirip, mirip. Gak mungkin. Gua sendiri itu kacamata lu, Bim. Nah, yang gua hitam itu putih. Coba, Aliwood, gimana menurut Aliwood? Gimana, Li? Gak tau gue. Lah? Tapi yang pasti. Coba Li, lepas topi Li. Lepas topi. Iya. Yeah. Lah. Ini bukan Aliwood ternyata. Gue pikir Aliwood yang ini. Tapi sekarang lo kenapa? Coba perkenalan nama saya Ali. Lu ceritain kenapa lu bisa punya scar gitu. Waduh. Itu di muka lo, Lo ya? Ali Wood hargain dikit. Kayak bawa lahir. Kecelakaan. Khusus. Itu kan satu lain kayu itu satu lain ada iya nama saya Aliwood gitu ya coba Ciu nanti tapi Aliwood Aniwut. Aniwut. Oh, jadi, lu mau dikatain ciut anjing, dikatain ciut. Ali ciut. Tapi iya benar juga sih. Gimana? Iya benar juga ya? Benar enggak sih? Benar. Iya sih. Benar. Iya benar juga. Lu jangan ceplak-ceplak gitu deh. Gak sopan anjing. Coba peluk dulu abang, abangnya tripod-pod. Coba peluk abang. Peluk-peluk abang.
menu. Boombox, boombox. Ya, peluk, peluk, peluk. Ya. Peluk lo apa menu coba? Eh, kalian ada yang punya boombox enggak? I don't have it. Abangku. 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 Oh. Ayo. Oh, yeah. What the heck? Kapan ditekeng, eh? Hati-hati nular Hollywood. I will be yours. Hati-hati nular. Bro. Misi minta ya, simatnya ya. Hello. Apa? Lah. What's that? Ini apa anjing? Apaan? Gak tau. Apaan itu? Eh, what the fuck? Hey, what the fuck? What? Tadi gue denger suara ini tiba-tiba ada setan anjing di depan muka gue. Hell, man. Yo. 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 Hey, yo, Gengge, what the fuck is this, gang? Yo, yo, yo. What the fuck is going on? Hola, bro, don't run. Oh, shit. Hey, yo, man. Stop that shit, kids. I'm good. Hey. Man, I don't wanna talk with you, gang. What the fuck? You think... Sumpah, what do you think I am, Chris? A child? Setan, no! Setan, sumpah. Sumpah itu apaan? Tiba-tiba muncul setan. Man, we get a fucking go, man. Eh, gue pengen nanya dong sama Under 10. Kenapa tuh? Under 10, Under 10. Mana Ali... Alimut, mana Alimut? Alikut. Alimut, Alimut. Alimut, Alimut. Eyo, Jelly. Hop. Ganteng lu kayak gitu. Hei. Hop. Hop. Woi. He's nugget ke? He's nugget. Ye. Hey. Hey. Dia gua tinggal gua masih pengen nunggu sih. Drake kalau dia ngomong I'm not your bra, ngomong kayak gitu gitu lo sambil di belakang. Sabra. Apa geribet? Eh, apa sih gimana sih ngomongnya yang I'm not your bra? Kayak gitu, bener. Bener, bener, Bang. Tapi bra-nya itu lebih kental. Lebih I'm not your bra. Manyway, manyway. Apa? Eh, kan you mau. Eh, Daniel satu menit. Under 10. Boleh. What is your? Stray, stray, stray. Where's stray? Where's stray? He's sick. Oh no! Always sick, man. You know what I hear about people getting sick? They will live longer, you know. Now what the fuck do you mean by that? If someone get cancer, it means that 50% he will be dead. Bentar dulu, yang kayak gini yang baru nih kelihatan nih lu gampang menyerah. Moral story dari pembicaraan kebersihan adalah never surrender, never give up, anjing kayak bogel. Damn. Ngahahihihi tiba-tiba nembak dokter kan itu. Sekarang gue mau nanya sama lu pada, pernah nggak lu dalam hidup nembak dokter? Nggak pernah. Gue pribadi pernah, mantan okay. Gue dokter. Oke. Beda dong. Beda nembaknya. Gue nggak ikut lah, lu ngancurin vibes lah sumpah. Bahas mantan. Sumpah, sumpah. Sumpah, iya. Mantanmu, bahas belakangmu. Mantanmu. Kawan-kawan. Gua cuma cerita. Ya, yeah. Udahlah anjing, sumpah. Enggak seru bego berantem lu ntar sama cewek lu depan kita tai. Terlalu. Please stop nyanyi lagu Cegil. Man. Stop. Coba lanjutin lagi coba. Pot nyanyi aja dulu pot, cepetan pot. Cepet, di tengah dong. Nyiwa yang masyadi. Semua duduk, dengerin. Nyiwa yang alhamdi. Lupa gua neneknya. Cepetan, bodo amat. Lanjut, cepetan. Nyemuk. Matt, duduk. Iya. Ambilin lu, Matt. Sampai apaan nyawa yang masyadi. Begitu dingin dunia yang kemudi. Jika tak ada tempat untuk teman mawat lu tahu biar ke obati.
Oke. Hanya kau jadi dengan ingin. Bukan tadi denger gak sih, lebih susah didengar gak sih? Lucu. Asli, asli. Gue ngubah pikiran gue. Bukan lagi lagu cegil, tapi lagu cepot. Thank you. Sumpah, sumpah. Enak banget anjing. Lagu cepot. Sumpah, sumpah. Gue gak kuat buat sumpuk. Masuk ke ini, keluar kapan-kapan. Lagu ini emang cekil, geng. Kenapa mau nyindri? Zumba. Kayak Andy mau bilang, masuk kuping kanan, keluar kapan-kapan. Keluar kapan-kapan, guys. Zumba. Nangis karena gak ngertian yang gimana sih? Enak banget. Gue seneng sih, Pot, dengernya barusan. Cuman gue sedih aja, 89% sedih. Tapi lu gak apa-apa kan, Pot? Aman, santai. Lu gak apa-apa kan? Gak apa-apa, cuman gua seni. Kenapa? Ini gua suka nih. Jelasin. Kemarin kan gua lagi gak ada duit, jadi gua kerja apa? Paket. Jumpa sama Leo. Dikenali sama Leo cewek lu. Ceweknya lari, nanggut sama gua. Waduh. Gimana coba? Coba lu ceritain gimana cara lu, kenalan? Iya, gua cuma main baik-baik. Gue mau nanya sama kalian, kalian biasa gak sengaja ngapain? Naik mobil gak sengaja nabrak? Ya kan? Bener. Oh. Cepot gak sengaja seksual harassment aja. Bet-bet juga ya, Pot, parah banget ya. Gue gak nanya-nanya ewe. Panggil liat, ewe. Ewe. Ini ya mungkin salah dengan. Ewe. Gue panggil liat ewe, bukan ewe. Anjing banget, anjing. Ini udah pernah ini ketawain. Udah. Kasar banget, kasar. Iya, kasar banget, ewe. Dia pulang jadi bad mood, Pot. Gak mau lagi dia kerja tripod. Mulut, Pot. Iya. Untung Lil Bro udah tidur, coba. Gak mau. Krusial ya, Pot. Gak mau kerja lagi deh tadi. Iya, nyumpah di motel, gue gak mau nih ya. Gak kabur kan, Ah. Iya, nyusin gue, pergi lu katanya. Sedih banget gue nyusin. Bilang aja, geser dikit mau ngeluarin mobil, enak, pergi lu kayaknya. Kayaknya lu next time kalau misalnya ada cewek yang gitu lagi, lu minta maaf sama dia, bilang gak sengaja seksual harassment gitu ya. Gue manggil cewek, bukan cewek. Tapi emang bener sih, Pot. Lu mesti hati-hati sih lain kali sih. Bener. Gue ngerasa kayak lu mesti belajar sama Metel anjing. Ustaz. Ya enggak mungkin gua rumah. Misalnya cuma nyewek kan. Hai perempuan, gua bilang. Coba Matthew narasumber silakan di. By the way namanya sekarang bukan Matthew. Apa? Robot Matthew. Robot. Hah? Iya. Asyik. Enggak, lu jangan percaya. Serius. Lu tidur. Kasih tahu. Bukan, dia berbohong. Kasih tahu, Gel. Jadi yang kemarin itu langsung. Gua sebenarnya bukan robot. Iya. Yeah. Mungkin yang dilihat dia itu apa yang lu lihat gue apa? Apa? Ada bogel. Tengah dulu, ke tengah. Tengah dulu. Klasifikasi. Matthew. Coba. Jadi itu yang kemarin adalah itu gua enggak sadar Avilio sama si Bogel, gua enggak sadar. Entah gua kenapa tiba-tiba gua langsung pingsan aja begitu. Karena lu okay. Baterainya habis harus dicas dulu. Enggak ada apa sih? Ada apa sih? Makanya ada apa? Ada apa sih? Jadi gua jelasin singkatnya aja ya. Jadi ada inovasi
Oh iya, iya. Jadi sekarang ini Los Santos tuh sebenarnya lagi diinvasi sama robot yang betul. Betul. Enggak ngaco, kebanyakan woksi ini. Kayak gini. Ngaco, ngaco. Serius. Ngaco, serius. Ada jelas. Tanya Hugo, tanya Hugo. Hugo itu robot. Orang gue mau nanya sama lo. Orang juga robot nih. Orang gue mau nanya sama lo. Kemarin juga ada yang bilang sama gue katanya si Dre jadi robot. Benar. Kan? Wah, coba tanya Dre, lu mana yang kemarin coba? Oh iya, yang pas dia sama Oji. Iya benar-benar benar. Iya, iya. Kapan kapan? Dre juga robot, Dre juga robot. Robot ya, robot ya. Di ini. Lalu di tempat ini. Tempat baseball. Iya. Enggak, gue lagi main PS5 di motel. Enggak. Bilang lu ada duit. Parah banget sih. Nah, hobi itu wajib. Hobi kami mahal. Gue mau ngasih tau mal pada Spider-Man yang web first tuh udah ada. Hanya gue sama si Dre main PS5 sama Xbox di rumah. Gue ngeri juga gitu. Tiba-tiba ada robot anjing. Berarti gak tau Avilio. Ah, tanya aja lah Bogel kalau enggak percaya. Orang gua beli makan pas itu di depan mata kita badannya langsung berubah jadi sebenarnya gua robot. Memang orang punya perasaan. Enggak, lu pada kebanyakan sumpah kayaknya lu harus berhenti ini deh, pakai oksi aja. Setuju. Soalnya gua jujur-jujuran ya, Lian jadi kayak sekarang karena kebanyakan oksi lah. Enggak, tapi yang ini beda. Ini benar enggak? Saksinya banyak. Iya, nyata adanya. Tuh, bingung. Padre. No, what the fuck? Padre. Itu robot. Lu yang mana, anjing? Yang mana? Ini lari. Yang ini. Yang ini, robot. Yang gitu robot nih. Mana robotnya? Yang mana robotnya? Wih. Wih, baterai. Robotnya bisa satu nih. Aduh, gua antar Gua bilang bang, bisa down dia. Masih gerak. Jing. Gua bisa ngecek itu robot. Aji ini robot. Gokil kia. Umpan pukulan. Kia. Mana? Lampar gua bawa. Hilang dia. Dulu ke ini. Ya. Eh, gua ikut. Ayo. Kok kakak kengek. What the? Bentar biar gua potong lu palanya. Gua bawa sini. Santai. Oke, aja. Harus bisa dibalain. What the fuck? Tapi ini serius ini. Beneran kemarin tuh dunia lagi chaos banget. Di mana-mana, di gang-gang pun ada robot juga. Udah kelar masalahnya. Atau gimana? Belum. Sekarang tuh. Kita jadi kemarin tuh anak Los MC tuh rame banget, bener-bener rame banget. Jadi mereka tuh bisa dibilang yang paling. Lo tau gak sih apa yang lebih bahaya dari robot? Apa? Makan minum. Sama nih. Nih. Tuh. Cukup gak? Ini robot siapa namanya? Koko kakak kek. Lo ngerti bahasa gak sih?
gua bercanda main ini gua main ini gua bercanda Enggak, lo udah aja lo robot juga bisa ngelawak kan. Ini AI. Iya. AI kan juga, chat GPT lo tau kan chat GPT? Tapi robot itu ya. Apa? Kemarin tuh si Hugo tuh nunjukin share. Dia tuh jadi robot tapi setengah robot. Setengah robot, setengah manusia, enggak benar-benar robot dia. Maksudnya? Iya, dia enggak benar-benar robot. Dia masih bisa pakai akal sehat dia sebagai manusia. Tapi badannya robot. Itu haram kan sih? Hah? Itu haram kan sih? Hah? Itu haram kan sih? Mana? Itu kan di belakang. Yang dia pakai pakai baju ininya dia, yang Resident Evil dia. Kanan nih, dia kan suka cosplay. Ini kanan kita nih. Kayaknya iya dah. Ara. Sumpah, itu style-nya kayak Ara. Yes. Oke, enggak apa, cuman saya aja. Kakak kamu ganteng banget. Iya, entar enggak. Entar beli sepatu baru. Boleh. Kamu udah, silakan Ara, iya. Mana Ara? Kakakku telat. Cabutnya sini ada. Gua kena ekoran ya. Gua baru bilang kalau itu iya, iya. Ekoran kan. Anjing dia langsung keluarin senjata anjing. Itu nyari lu ya? Harusnya tuh kemarin Jayu itu ngobrol sama gua kalau dia bakal kasih jadi hack waran terus bakal di ngejar anjing si ID juga. Iya. Enggak ding, aman ding. Tapi sabar kayak dikit. Apa? Ming, kita harus ngelakuin sesuatu deh terus siara. Kenapa ya? That little bitch man. Oh iya, udah lama ya? Iya ya? Sadar gak sih polisi kayak semakin gampang banget buat nge-reach ke kita? They probably got some information from her though. Iya, apalagi dia si ID ya. Dia yang nyelidikin harusnya. Dia yang paling tahu, dia yang nyelidikin malah. Mau gak kita kerjain dia? Gua ada ide sih untuk kerjain dia sih. Tapi skanda, gua pengen tau deh, kita ada Asad Dragunov gak? Dragunov tuh kayaknya udah gak ada lagi. Akhirnya tuh di Matthew. Terus Matthew. Ntar gua coba tag Matthew deh. Enggak angkat juga. Bogel coba bogel. Wih, Ming. Lu di mana? Yang lain pada diut. Enggak, gua pengen nanya lu ada Dragon apa enggak? Kemarin itu udah enggak ada lagi. Itu terakhir yang saat luntang, udah pada habis. Di mana? Udah habis, udah enggak ada. Ada bogel kan ya? Bogel ada. Suruh bogel nih. Suruh bogel nelpon gua. Oke. Okay. Gel, telepon Ming. Gel. Oke, okay, udah. Itu ah. Iya, kan udah. Mana bogel anjing? Ini mobil lemot banget dah. Iya. Lari berapa? Ini. Gak tau. Aduh, sabar. Ini belum repair kayaknya deh. Enggak. Ini kelas B. Emang segini kan kelas B speednya. Oke. Gel. Ya. Lo Dragon Up gak? I could craft. Like seperti I mean like seperti permintaan lo kemarin, karena udah pada nyari material, udah gua ready. I can make a, like a 7 6 or 7. What's up, dog? Ya pusing.
Chicken apa ya? Sabur sih kena asam urat. Kena asam urat tuh. Asam urat. Bang, tolong keluarin bang. Kalau doang yang bisa. Hey, what the fuck is happening with y'all, gang? Ini temanmu tidak ada. Mana? Tidak ada duit yang ini. Kenapa? Dino, kamu cewek kopong kebanyakan nyendok. Punyamu bukan Evo. Aduh. Hey, what happened to you, gang? Enggak tahu, lutut saya kayak lutut saya kayak itu. Ini kenapa saya? Tolong dong. Eh, itu kenapa? Itu kenapa? Kenapa diam? Enggak tahu tadi habis berobat di rumah nenek. Salah obat kayaknya. kau kenapa sebenarnya itu? Hah? Enggak tahu. Si dari tadi Anes kan kayak saya kena hampir mampus tadi umpat tadi. Belum. Udah berhenti dulu aksi itu kan. Itu istirahat sih. Ini istirahat sih. Ini harus istirahat sih. Mati. Karma tukang scam nih biasanya ini. Iya, tukang scam biasa. Karma tukang scam. Sumpah nih. Nanya ada apa lu? What the fuck? Lempar ngeri juga pukulan lu nih. Kopong begitu lututmu, kopong begitu, bro. Kenapa ini, Mak Ben? Olahragain. Kenapa ya, Sia? Sia, kenapa ya? Iya, enggak tahu, aneh banget. Tolong. Rumah sakit, rumah tolong, sakit. Tolong, itu kayak butuh pertolongan berdiri. Duduk. Ini kena tembak deh kaki. Duduk. Coba duduk. Oh, kalau duduk nyaman. Itu istirahat. Iya, kalau banyak gerak sakit loh kayak gini mah. Dengkul saya kopong anjir, dengkul saya. Ke rumah sakit enggak sih? Saya tes ini udah aman. Apa? Lu isinya kekokan kan? Bukan tato ini kan? udah aman saya. Karena saya cuma butuh duduk doang, sabar saya duduk. Kok bisa kayak begitu ya tadi? Ngeri ya, juga tato kalau dikerok sampai kayak gitu. Adob, see you when I see you, gang. See you. Demi apa enggak ada terang di mobil? Enggak ada terang. Masa enggak ada terang? Enggak ada. Iya, ini gak ada terang. Masa iya sih? Sumpah, lu boleh mangku gua. Lu boleh. Tapi? Ya. Please, jangan tiba-tiba ngaceng. Gua ngasih tahu lu. Gua udah berapa lama mah udah, Dre? Udah berapa lama gua sama lu? Gua dari awal mungkin udah setahun. Dan lu masih ngerasa kayak gua bakal megang titit lu gitu? Enggak, gini. Terakhir kali kita panjang-panjangan, lu ngaceng ya? Lah. Lah kan judulnya aja panjang-panjangan. Jadi gimana panjang-panjangan tanpa ngaceng gimana? Gini loh. Gua ngaceng ketika gua ngeliat cewek. Enggak, gak ada cewek, sampai-sampai kita gak ada cewek. Apaan? Gue ngeliat foto cewek gue di HP. Lah, gue ngeliat HP? Orang gue lagi main HP, dia ngeliatin titik gue aja. Gak ada, gue ngeliat main HP di situ. Enggak, lu aneh. Lu yang freak. Lu freak anjir. Lu yang abnormal anjing. Coba jelasin di mana letak abnormal. Sekarang pasti seperti ini. Lupain aja deh. Gak. Lupain aja bisa deh. Bisa gue lupain. Gak bisa. Gak. Gue mau up hunting dulu. Oke. Okay. We will be hunted, gang. That's the question, bro. Bas, by the way, gue udah pakai 490. Wih! I mean, kita ada yang Alexandria, udah ganti nih, geng. Gue liat-liat nih. Jadi 4090 PC-nya. Alexandria. Yang itu lu udah tahu, Dre. Boleh. Si Furpon koma. Lu kapan dari tahu? Ya. Si Y sama si Furpon dibakar sampai koma. Gak usah di YP. Sumpah? Iya. Berapa hari yang lalu ya? Itu apa? 3 hari yang lalu.
Demi apa? Enggak, sumpah, sumpah, gue nanya seriusan. Demi apapun, beneran. Loh. Udah Ming mau tahu juga. Udah. Apa? Kan kemarin Ming ikut itu. Kenapa, kenapa? Sakit. Yang I sama Furkon koma. Iya. Cuma katanya si Furkon udah cabut katanya. Cuma gak ada kabar. Gak bisa gue biarin Alexandria ini. Gak bisa. Siapa? Mana, Acit kah? Iya, Acit. Acit yang turun tangan? Waktu itu yang pasti gue lihat tuh ada Lildu. Kalau Acit gue gak tahu. Lildu gue ngeliat pasti waktu dia ngambil Furkon sama itu. Sama si... Tadinya mau gue balas hari itu juga, cuma tapi cuma waktu itu gue mikir nih Yi yang sampai koma. Kongres 46.000 sub. Sakit sama yang kayak Yi rasain gitu loh. Makanya gue rencananya kemarin nunggu si Yi sehat dulu baru kita jalan. Nunggu si Yi atau si itu si Furkon. Biar kalau misalnya dia nggak puas sama apa yang kita lakuin, dia tambahin lagi gitu. Makanya masih gua hold yang kemarin gua gerakin, karena gak jadi gua gerakin. Maka yaudah, apa hunting maka? Hunting apa nih? Op hunting Amin. Op hunting. Who we aim for though? Alexandria? Who is this? Hey, who is this on the south gang? Skirt, who this? South territories gang, what's honey? Who the fuck is this? XGK bro, what the fuck? Who? XGK from east side bro. XGK, what y'all doing in the south gang? Here we go. Just... XGK, what? You guys banging or what? Nah. They just cruising around though. Welcome to Southside though, bitch. Yes, it is, you know. We on the south. You on the south now, kids. Make sure you be safe. Oh, come on, we outie. And better watch your fucking step, homie. Stay east. What the fuck that shit? Lame as fuck. Hey! Plot mobil keluarga siapa itu? Ini mobil polisi gak sih? On gun? Halo? Hey, who is this gang? What's on the car? What's on the weave, gang? What's on the weave, gang? Hey, yo, who is this? Who is this? Kayaknya mas kakak deh. Definitely. Hey, what are you saying? What are you saying? Hey, you just motherfucker just came. Yeah, so Sai is nothing. I stand for suck. I know that, man. Where they from? That's how. Where they from? FDF. FDF? Is that FDF? Yeah. Alright, come on, let's go back. Yeah, I know. Just take a walk, lazy ass motherfuckers. Now you take a walk. I'm not. Okay, I'm taking a walk, man. Man, these beats gang fuck. Go to my lazy ass. Shut the fuck up, man. I don't want to talk with you. Come on, run. Man, stop, gang, man. Man, I don't run faster now, faster. Come on. That's it. Yeah, daddy. I follow what you say, daddy. That's what you want, boy. Look, this guy. Look. Let me stunt you on it. What the fuck? What's up, man? What's up, bro? You want some? Wait, you want a smoke? You want a smoke? Come on. Let's go. Smoke my ass, guy. What? Yeah,
Wait, DY? Hey, ada yang mirip kayak DY, Ada yang mirip kayak DY. Itu kayak DY, dia pergi berdua. What you mean? I was signing! I don't know if FYB by name, man. I was signing, gang! This is the OG, right? Yes sir, you on the south side now, cuz especially you know where you at now. We got south side. We got to OG actually. Whoa, stop that sign, gang. Wait, hold on. You don't throw that sign on me, okay? Hey, listen up. You don't throw that sign on me, okay? Not in my hood, not in the south. I don't give a shit, man. What's the problem? Really? Yeah, man. Hey, yo, listen up. Those motherfuckers, he wants to be dead. Your little bro named Spico. Oh, yeah? Fuck one of my homies, gang. So what, bro? So far, you banging on that shit. Lu baru nunjukin that sign. And you know what? Man, you in danger now. You cannot get out from here, cuz. On guard. Yeah, man. So sad, you cannot get out from me, cuz. You wanna us to get out from your No, you can't. You can't. Yeah, man, bro. You cannot. You cannot leave. You cannot leave. You already really? Come and talk. Come on, beat him up, bro. Come on, get some fuck, motherfucker. You got no idea what the fuck you're messing with, huh? You son of. Oh, he got a knife, dude. Hey, yo. What the fuck? Take this boy with you, gang. All right, come on. Don't ever throw that motherfucking sign on me, gang. Don't ever throw that motherfucking sign on me. No, in my hood. What's up, the fuck up, FWB? And this is FWB gang on guard, they're going on my nerve. Shit! What did he say? What's that? Salam buat Pico. Salam buat Pico. Pico nusuk OG mereka. Ya kan gua gak tau dulu ngomong. Keren gua nyanyi, yaudah simpan dulu deh. Aming! Yes. Hey! Yeah, I got one dragon of 5 AKs. Ke kompon dulu. Siapa? I'm coming there. Oh, okay. Hey. Di kompon kan? Atau di mana? Iya, yeah, kompon. I'm coming there. Go. Oh, let's go. What we gonna do? Hey, kalian stay sini. Make sure you guys active karena bentar kita bakal op hunting di east. We're gonna strolling around the east. We'll be wait. Hey, I need this car key. By the way, gue teragi mau tidur juga kayak. Oh ya udah. Yep. Pot, cari mobil. Gimana caranya lo bisa keep up sama gue? Lo cari gue di mana? Gak nemu lo. Abis sama gue. Sumpah Heli, jangan terlalu galak sama potnya. Kenapa? Lo jangan buat gue jadi ngerasa ini dah. Enggak, gini, gue jujur sama lu ya. As like fucking gangster man, I don't care about that shit, bro. Deep down dalam lubuk hati gue yang sangat dalam nih, gue jujur sama lu. Gimana ya gue ngomongnya ya? Ya lu ngerti lah. Ya apa? Ya, gini, bayangin. Misal lu tiba-tiba tas saham. Oh my god, what the fuck is wrong with my shit? Tas saham. Terus pas keluar, bentukannya kayak cepot. Apa? Tasa tiba-tiba hamil. Keluar kayak cepot. Dalam lubuk hati lu terima nggak? Lu anak lu di, You know what? Man, mau say something. Maksud gue tuh kayak, I don't get it. Where you going? Kemana? Apa? Oke. Okay. Lu mau anak lu kayak cepot. Terus diperlakukan layak kayak cepot sekarang. Lu enggak kan?
mau. Oke, gini, gue percaya sama karma, Ming. Oke, sekarang gini, kenapa emang kalau misalnya cadel? Kenapa kalau misalnya sumbing? Emang kenapa? Gak masalah, gak masalah. Turun dulu deh, sini deh. Turun sini. Lu bahas sama gue, kenapa giliran kayak gini lu kayak gini deh. Maksud gue ada apa gitu, kayak lu malu? Bukan malu, cuma gue gak bisa aja ada di posisi itu. Lah! Gini, lu kan sebagai ayah nanti, lu punya anak. Bener. Oke, ya. Sekarang gue mau nanya sama lu. Pantesan, sakit deh kalau gue ngomong kayak gini. Pantesan orang kayak lu keguguran gara-gara lu ngomong kayak gini. Sakit ya lu kalau gue ngomong kayak gitu? Sakit. Sakit kan? Sakit. Gara-gara ya. Lu dari awal lu gak mau anjing punya anak kayak gitu. Siapa tahu emang bener anak lu lagi dikirim sama Tuhan lagi sumbing. Lu gak terima gimana? Udah lanjut, lupakan. Just, you know. Kadang emang pikiran gue tuh bisa tiba-tiba kayak humanis gitu loh. Gue tiba-tiba jadi Greta Thunberg. Greta Thunberg. Gue jadi environmentalis. Gue jadi anti kerusakan dunia. Gue jadi anti ini ya, climate change ya. Jadi climate change. Iya, jadi kayak jadi, oh what the, is that Jackass? Yo, what they doing up here, though? Yo, what the fuck is wrong with this website? Eh, Pab, sih, gue? Oh. What the fuck is wrong with you? Gue mimpi buruk. Gue mimpi buruk, barusan. Gue mimpi buruk. Anjing. Oke, sekarang kita ngapain? Kita siap-siap, bentar lagi kita bakal. We about to do op hunting. That's for kenapa sure. Orang-orang pada ngerampok bang? Kenapa mereka nggak ngerampok grup P? Coba. Kenapa orang-orang bayar pajak? Kenapa nggak ngelakuin penggelapan pajak? Ya gue nggak ngerti maksudnya apa. Gini. Lu kan semua ada pajak ya kan? Lu, yeah. Lu beli makanan aja ada pajak ya kan? Uh-uh. Instead terus, lu bayar pajaknya, lu jangan mau. Kenapa? Fuck the system lah. Gua mau lu kayak berat banget ya? Lah, lu ngapain aja dari motel deh? Gua main ini, main Civilization 6, tau gak lu? Game strategi lu mainin anjing lu. Lu gak tau kan? Itu RTS anjing. Genghis Khan, bro. Ini Ming. Mana? Sini. Gua kasih gua semua. 122 player, geng. Holy cow, geng. Bogel Gun Shop ya. Bogel Gun Shop. Bogel Gun Shop, thank you so much. Gua bakal nunjukin bahwasannya gua bisa ngikutin dirimu. Don Bogel. Don Bogel. What the fuck even is that? Apa sih yang tangan yang ini? Yang kalau tangannya kayak respect. Apa ya? Taruh dulu. Ada Rijasin sabarnya. Bukan. Hah? Ya mana? Ya, bercanda. Gua benci. Lu kenapa enggak joke ini joke tahun 2020 kayak gini? Bentar, gua ada mantan. Aduh. Man, stop. Man. Stop bercandaan 2014 yang dikit-dikit seperti mantan. Itu baru 2 bulan, jing. Udah ya lah. Mantan. Man, we got things to do, gengi. What do we need this for? These big guns for what, homie? Of hunting? Enggak, ini kan buat taruh di motel. Oh. Lu kesel gak sih ke depan? Hah? Ayo, girl ya, apa lava boy? Gak tahu. Ayo! Hey yo! Hey yo! Stop the fucking bike, gang! Stop it right there!
Hi, bro. Hey, Miguru, you got a knife? You got a cat in the gang? Hey, who is this? Yeah, my name is Chepio, bro. Who? Chepio. Chepio? Yeah. The fuck you doing outside, gang? Alone? Dressing like this? Enggak, ini saya bukan geng kok. Saya hampir aja bilang kamu TFD barusan. Iya, bukan. Saya lagi nyari teman saya sekitar. Temanmu di mana emang? Itu teman bukan? Tahu tadi siapa? Itu teman kamu bukan? Bukan. Yo Elvis, tadi katanya sekitar sini. Iya, terus nih mau kemana? Rencananya mau balik sih, mau duty. Mau duty. Motor bagus juga. Iya, ini PDM ini. Kalau misalnya kasih gua mau enggak? Ya janganlah, baru juga narik. Why? Are you? Paycheck di mana, Bang? Apa? Ngambil paycheck, gajian. Oh, di principal. Principal itu. Principal. Di principal. Nah, kamu lurus ke sana tuh. Lihat jari saya. Iya. Lihat. Oke, siap. Makasih ya. Iya. Enggak, gua cuma ini doang. Gua boleh naikin bentar, pinjem bentar? Boleh. Oh, gak bisa ya bentar? Naik dulu. Naik dulu. Kasih kuncinya. Wait. Okay. Jahat ya sih? Kita sosial eksperimen. Anjir, karma. Dia di mana anjing? Oh itu. Dia masih ngobrol sama dia, Dre. Dia masih ngobrol sama Dre anjing. Gua mau jahat, Dre nya baik anjing. Ditembak. Iya, di daerah kepala terus pendarahan dia. Ini dia kenal sama dokter siapa? Miras. Dokter Miraj. Kenapa main dokter Miras? Tau enggak dokter Miras yang bunuh siapa? Siapa? Temen gua. Oh my god, why? Ya, karena dia benci, dia juga tengil banget sama gua. Emangnya kenapa, bro, kalau boleh tahu? Ya gimana ya? Gua dengar ceritanya udah kesel banget sih. Lanjutin, Ming. Asal lu tahu nih ya. Dia ngusir kita dari rumah sakit. Itu pertama. Sekarang siapa coba yang mau diusir rumah sakit? Diusir rumah sakit? Iya, gua diusir rumah sakit. Dibilang katanya gua teriak-teriak. Sekarang apakah tadi gua ngomong sama lu teriak? Aduh, sorry, melambat, bro. Gua ngomong sama lu tadi teriak apa enggak? Oke, Ming, lu ngomong pelan-pelan dikit, dia sampai budek. Tadi gua teriak apa enggak pas ngomong sama lu? Aduh, melambat, sorry. Kenapa tadi, sorry? Tadi gua ngomong sama lu teriak apa enggak? Enggak, tadi teriak sih, cuman guanya melambat ini, enggak tahu kenapa. Gua tadi enggak teriak sebenarnya. Gue cuman ngomong biasa aja ini, kayak gini. Oh, oke. Biasa aja kalau ngomong. Tapi
Tapi dokternya bilang katanya gue macem-macem. Nih ada apa nih? Bentar. Ini okay, kayak cepot nih. Gimana? Gimana Mi? Gue senanya kan gue bilang nyari. Gak di mana. Lanjut. Oke. Nah, siapa lu emang? Dokter Miras lu? Rekan. Rekan kerja. Dia emang sengeselin itu. Suka marah-marah. Gua kebetulan karena jarang duty ya sama dia ya. Sini dan bentar. Dia juga jarang bangun. Dres, sini bentar deh. Oke, sebentar. Gua dipanggil temen gue, ada yang ini dokter juga ternyata anjing. Kenapa lu mau bunuh juga? Enggak kan, tolol, gak gitu kan? Enggak lah, bangsat. Tapi dia baik hati sih, kayaknya beda sama yang dibunuh Bogel. Coba lu teriak depan muka dia, lu diusir apa enggak? Jadi gimana? Aman gak? Kenapa? Aman gak? Aman aja, aman. Jadi pengen gua sih sebenarnya satu sebenarnya sih. Gimana? Makanya kenapa tadi si Bogel itu ngelakuin itu? Gimana? Ini saya melambat atau emang gak membisu? Geng, sorry ya, suara mic gue. Kayaknya gue mesti seperti biasa deh. Kayaknya gue mesti lawan ini. Enak banget ya, Bang Anggur. Iya, kenapa? Ini membisu atau gimana, sorry ya? Kenapa? Iya, ini membisu atau gimana? Soalnya tadi gak dengar suara kalian ngomong. Enggak, ada membisu, gak ada isi aman. Lagi liat kanan tuh, baca tuh, Rockford Hills tuh. Pasti isinya rokok semua sih. Rokok Ford tuh kan. Ya tadi sih? Yang lu tahu tadi apa? Pas kita ngomong. Sumpah, gak tahu. Cuman pas tadi ngejelasin terakhir itu. Terakhir cuman pas siapa nih namanya, sorry. Mingkam. Oh, Mingkam, oke. Tadi si Ming ngomong, teriak, abis itu udah membisu. Nah, teriaknya apa? Teriaknya tadi? Tadi cuman pas, apa ya? Pokoknya awal doang kayak agak teriak gitu, cuman udah hilang. Makanya ada tadi saya ngecek apa memang. Iya. Oh, jadi iya, temen gue yang namanya Kim, ngebunuh temen lo itu. Dia... Oh. Iya. Kenapa dia ngelakuin kayak gitu? Gara-gara ya dia ngejengkelin. Ngejengkel. Apakah lo bakal ngejengkelin juga? Enggak. Gue enggak sih. Lu gak marah rekan kerja lu dibunuh apa? Jangan-jangan lu yang membunuh dia karena lu mau rebutan jabatan sama dia. Apa jangan lu Kim? Enggak. Coba buka topeng. Aman aja, enggak. Lu ya, Mas? Betul. Seberapa deket lu sama Sir Miraj? Gua sama Dokter Miraj nggak terlalu deket sih, cuman bias kenal aja. Beliau kan instruktur saya dulu pas masih training. Lu ngerasa benci dia nggak? Enggak. Soalnya gua nggak ada problem sama dia. Kalau dia mati lu care apa nggak? Mungkin gua lebih ke arah turut berduka cita aja sih. Cuman kalau untuk kayak terlalu ini, gua nggak mau ikut campur soal itu. Apa? Lu turut bersuka cita? Berduka cita. Tadi gua dengerin lu bersuka cita ngomongnya. Enggak, berduka cita maksudnya. Terus tadi gua ngedenger lu ngomong, lu mati gua party. Yo, what the fuck? Homie, you good? No, I can say that. Jadi gua cuma ngomong aja sih itu sih. Gua cuma ngerasa kayak lu, gua takutnya lu dalang dari semuanya sih, itu aja. Ya udah, gua cabut dulu, Nek. Iya, cabut dulu, Nek. Oke. BTW, thank you banget, motornya bagus. Aman. Gua suka dua roda sampai mati. Kenapa mesti dua roda sampai mati? Kenapa karena lu enggak bilang DC sampai mati? Karena itu tagline gua waktu di Los MC dulu. Gua selalu teriak roda dua sampai mati. Depan Hugo.
mau gak sih kita tukeran gitu sama MC? Kita jadi backer, mereka jadi gangster. Bentar dulu. Gue gak bisa bawa motor, Ming, masalahnya. Gue gak bisa loh. Gak bisa gue. Nah, ke kanan coba. Eh, Ming-Ming ini kayak properti film Mad Max deh. Hah? Tau dari mana lo? Brutal but bare. What the fuck is this, bare? Apa ya brutal? Lu lihat lampu depannya banyak banget, guys. Jing, untung kita cabut. Jepuin kan kita liat tuh. Untung aja yang cabut. Kan bangsat, bangsat. Apa? Itu mobil siapa sih? Mobil apa Rio ya? Mobil ya, Rio. Udah coba. Apa-apa. Lu bawa motor coba. Ini kasih kuncinya ya. Coba. Bentar, nih. Itu dari manusia miskin. Halo, Bang. Gimana? Gas kan gas yang kanan. Iya. Yeah. Kan? Terus ini yang kiri, tangan kiri buat apa deh? Kanan tuh di tekan aja, gek gitu. Nah, itu ada. Oke, bentar lu. Stop, stop. Tangan lu stopin, tangan lu stopin, tangan lu stopin. Tangan lu stopin lu. Oke, lepas, lepas dari tangan lu. Lepas dari tangan lu. Oke, gua lepas. Oke. Jadi dengerin gua dulu. Itu namanya rem tuh, datang sejari lu, depan jari lu. Nih, depan yang ini nih. Jari gua. Ini kaca, yang kaca. Nih, yang ini rem. Oke? Okay? Ah, oke. Okay. Nah, itu rem. Coba, jalan terus rem. Jangan tahan, jangan tahan, jangan tahan, jangan tahan. Lepas dulu remnya. Jangan remnya yang dilepas, remnya lepas. Remnya lepas. Remnya lepas. Remnya lepas, coba remnya lepas dulu, terus jalanin. Oke, coba. Gitu. Ya. Bensinnya habis kah? Lu tahu enggak cara coping mekanisme gua kayak gimana? Oke, apa coping mekanisme? Thank you. Ini siapa ini? Ah. Yo guys. Ini ngapain diem tadi? Kalau ini bukan siapa? Ya usah, Bro. Kemana aja lu, Pak? Munggulan apa sih, Bang? Oh iya, tadi Vespa ada yang nembak tadi. Iya. Siapa tuh? Siapa tuh? Sumpah. Siapa ini? Siapa ini? Siapa? Nih. Siapa yang nembak? Nih. Bukan, bukan. Ini jangan. Ini. Woi, ini cepot, cepot. Ini yang namanya cepot-cepot ini emang biang kerok jadi kalau lagi acara-acara. Pot, ada aja lu pot. Ini bawa senjata ini. Pot. Curiga ini. Sekarang gua nanya, bawa senjata emang selalu nembak? Gua takut banget sih sama AKM. Hah? Jujur pot, jujur sama mereka, lu nembak gak? Pot, jujur. Iya, gue nyemak. Tuh, oke. Bener kan? Ini siapa nih belakang ini? Dylan. Ini, iya. Dylan, maksud gue Dylan. Dylan. Lu Dylan. Mana, Dylan. Pak? Ini Dylan. Lu jangan main-main sama geng kita nih. Eh, bukan geng. Geng apa? Lebih ke arah komunitas. Apa? Lebih ke arah komunitas, Bang. Sorry. Salah. Jangan bilang lu VJ, Vespa, geng. Ini mau kemana tadi? Ini mau kemana? Ikut mobil. Iya, maksudnya apa, Lah, mau anterin motel, emang boleh dianterin. Iya, Bang. Nggak usah, nggak apa-apa. Ini aja gue menaik motor ini, nggak masalah kok. Tapi itu mobil loh, Bang. Maksudnya apa ini, Bang? Namanya motor siapa? Namanya siapa? Menyawa, ledekin lu. Kagak, Bang. Interpot. Yaudah, yang punya motor cepot, coba. Coba, cepot ini motor siapa, Pot? Motor siapa, Pot? Motor Ming. Tuh, kan? Motor Ming, bukan motor Ming. Ming.
Oh, iya. Motor siapa, Cepot? Mas, udah injok senjata ke warga baru. Penuh ID ada gak ID-nya? Enggak, gak ada ancaman kok. Emangnya? Gak ada. Emangnya? Gak ada. Dua-dua ini. Dengan kesadaran meme. Asli. Serius, Pot? Serius, Pot. Serius, Pot. Jangan terancam gitu mukanya, Pot. Men, gue baru aja melakukan dosa besar ya. Si Kimcil mikir dirinya tuh nggak gue save nomornya, dia manggil gue so-so ya. Siapa? Yo, what the fuck, ada mobil guling. Mobil keguling, bukan mobil guling. Oke. Okay. Lu tunggu sini sebentar. Sebentar aja. Oke. Okay. Tolong cepat, gue takut diculik. Ingetin gue ya, gue taruh senjata di sini. Oke. 750 sir untuk engine aja. Jadi next time aku engine aja ya. Iya, kalau misalnya sir cek mobilnya misalnya apa bodinya masih bagus persentasenya, berarti sir di ini aja. Di mesin aja, di robot. Respon detik, sir. Ada di... Bang, kenapa ngikutin saya, bang? Halo, bang? Dia lagi ngumpet deh. Maaf, mau saya tarik dulu. Oke. Okay. Ini di mana? Saya mendengar kabar bahwasanya kamu mengetahui tentang penjualan senjata. Tadi ditawarin di motel kok. Gue dibawa ke belakang tadi. Berapa dijual sama dia? Si 2157. Iya, berapa dijual sama dia? Tadi ngejual lockpick tuh yang pertama. Gue tanya lagi, jual apa lagi, bang? Katanya jual strip sama pisau yang segala macam yang kayak gitu-gitu sih. Itu dijual berapa sama dia? Gua tanya harganya, ntar di SMS harga listnya. Save aja nomor gua, katanya gitu. Dirimu sudah ngasih tahu misalnya kamu warga baru? Iya, saya ngasih tahu saya warga baru. Lakukan aktivitas sendiri. Oke. Siapa namanya tadi? Is he going to the pizza? Trying to move faster with that? Where are you going? Okay, sir. Oh, he's not going to the Pixar.
He has a friend in the picture. Oh no, he stopped. Try to ask a question. Enggak, ini enggak salah, geng. Yang mesti kita tahu adalah apa dia yang pengen dijual dan apa niatnya dia itu dulu. Semua masih ada IC. Tanya dulu aja. Tentang apa? Bentar. Keren sih, keren sih. Ini keren sih. Saya dia dari PM sih, saya ingin berbicara dengan temanmu yang satu ini. Yang mana? Ini? Iya. Lagi sebentar, kita juga bisa berbicara sebentar? Oh, dia. Oke. Okay. Bisa saya berbicara denganmu sebentar aja? Oke. Okay. Mari, sini. Saya mendapat laporan dari agent saya di jalan. But yeah, by the way, nama saya Diablo dari PMC. Iya. Yeah. Oke. Okay. Okay. Saya mendengar dirimu menjual persenjataan ke warga-warga baru. Enggak sih. Kalau sampai cuman benar. Cuman itu. Tadi aku cuma bilang itu. Aku jual pisau sama bat doang. Jika lo dirimu jujur, you'll be okay. You'll be okay. Oh, okay. Yes. Kalau bisa jujur nggak apa-apa. Kasih tau. Okay, bener? Okay. Iya, dan saya pengen tahu kenapa mau jual. Butuh duit, itu aja. Atau gimana? Iya. Oke, okay, iya, gini. Terus gimana make it simple. Jangan lakukan itu lagi, oke? Okay? Oke, okay, iya. Make sure kamu tahu warga yang mana dulu itu. Yang untuk menjual seperti itu. Oh, begitu. Dari mana kamu dapat senjata itu, kalau saya boleh tahu? Dari... Ya, dari toko yang biasa gitu, sir. Oh, jadi ini LSGC weapon. Senjata LSGC. Iya. Oke, okay, baik. Ya sudah. Untuk warga baru jangan pernah ditawarkan seperti itu. Ingatkan dengan yang lain juga ya. Oke. Oke? Iya. Oh, it will be okay. It will be okay. Ya, yeah, okay, silakan balik aja ke sana. Oke. Kamu detektif ya? Bisa dibilang detektif mungkin saya. Saya bisa detektif, saya bisa orang lain, saya bisa apa yang kamu sebut saya? Oke. Oke. Okay? Boleh. Kalau misalnya DRP ya, hehnya gue masih toleransi. Cuma kalau untuk kejelasan duit nggak bisa. Nah, pertama banyak. Ini contoh juga untuk warga-warga baru yang mau main exe. Bosannya kalian tidak diperbolehkan untuk membeli senjata saat tiba-tiba langsung ada di exe. Walaupun lu pada sering dinamakan dijadikan Sandra, ingat satu hal. Di sini kita menjunjung tinggi NVL. Ditodong yang angkat tangan. Punya senjata untuk apa juga kalau misal ditodong ujung-ujungnya.